Kali ini kita mau jalan-jalan ke Air Terjun Sesna. Jadi ini kita ada di kompleks belakang kantor Bupati Sorong Selatan. Kita pakai motor tadi di situ, baru jalan setapak ke dalam kira-kira sekitar 20 menit di tengah-tengah hutan. Tapi aman, tempat di sini aman, tidak ada orang-orang jahat. Paling biasa masyarakat tuh yang pergi lihat kebun kah, lihat jerat kah di dalam hutan sini. Hari ini tuh pergi dengan cuaca yang baru selesai hujan, jadi tempat pecek, jadi kita agak jalan hati-hati, licin dan pecek. Oh, ini masyarakat tuh masuk tebang-tebang kayu, pohon tebang jadikan mohon jual kapan. Iyo saja. Ini tuh semua menyeberang kali. Ini turun ke bawah. Lalu nanti menyeberang kali di depan. Nanti tunggu-tunggu dua yang lain di belakang. Aduh, sorry. Zoom kamera agak sedikit buram. Tempat bagus tuh. Nah, yang pakai tas itu samping itu namanya Hendram, buat teman sekolah SMA 1 Sorong. Dia su tugas di Manokwari kuliah dan langsung kerja di sana. Aduh, sorry, kamera lari ke bawah. Nah, ini kita orang siap-siap mau menyeberang kali, tapi memang jalan dia punya jerute ke dalam juga kan sedikit sulit turun naik. Ini waktu menyeberang kali harus agak kuat juga sih, dia menyeberang agak pelan-pelan. Nah, setelah menyeberang kali ikut jalan setapak lagi, agak naik sedikit dulu. Jalan ke depan lagi, sedikit lagi. Akhirnya kita sudah sampai di Air Terjun Sesna. Sampai sedikit. Tempat bagus tuh. Andalan apa? Sampai jadi tinggal dong foto-foto. Ini teman-teman dari Sorong, yang ada yang dari Manokwari. Ini tandakan di saat hujan, jadi air dia agak sedikit keruh. Kalau tidak tuh air warna biru, mantap sekali. Lama telah jalan-jalan agak jauh, jadi kaki kram, jadi lebih santai-santai rekam-rekam teman-teman orang saja. Jangan lupa ya, ada yang duduk di sana atau yang foto. Itulah ketumpu trip hari ini. Tanggal berapa hari ini? 8 Februari 2023. Mantap tuh teman-teman. Selamat datang menikmati videonya. Saya pamit, nanti kita jumpa lagi di perjalanan-perjalanan yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Dadah.